Ini makan lontong atau makan gulai? Enak nggak, Dek? Enak sekali. Enak sekali ya. Bismillah, Dek. Bismillah. Mantap ya. Mantap. Gulai nanasnya hampir masak, teman-teman. Nih, nanasnya udah dimasukin. Baru coba, Lin. Ini. Udah tambahin bumbunya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Salima Catering. Hari ini Salima Catering akan memasak ayam gulai nanas. Nanasnya setengah. Bahan satunya nanas setengah. Santannya 500 ml, santan kental. Ayam satu ekor. Tapi ini ayamnya dada aja kayaknya, semuanya banyak sama campur. Terus bahan yang dihaluskan 5 butir kemiri, 10 buah bawang, bentar, 8 siung bawang putih, ini kurang nih, 8 siung bawang merah, 12 siung jahe, 3 cm lengkuas, 3 cm kunyit, 3 cm kunyitnya kurang nih sayang, kunyit 3 cm. Ini bahan yang dihaluskan, tambah ketumbar 2 sendok teh, daunnya daun jeruk, daun salam, daun kunyit sama serai. Nah, kita lanjut, kita haluskan bahan-bahan ini dulu. Ini kita tumis ya bumbunya. Bentar, Om mau masak nih, Om. Bentar lagi siap, Om. Ini dia. Kalau biasa masak ini tuh cuma pakai gitu. Oh ya. Airnya tadi 200 ml, jangan lupa ya teman-teman, air putih. Ini air saya tambahin 200 ml. Senang apa burung bali? Santan, telur ayam. Sudah. Iya, iya. Nih, kalau sebelum mendidih kita aduk-aduk dulu. Kalau udah mendidih, nah, kita masukkan ayam. Makan ya. Ini ayam sudah saya masukkan, tapi karena di ini. Nah, nanas sudah saya masukkan duluan, teman-teman.
Nih. Ini garamnya udah coba ya? Nah. Mantap. Gulai nanasnya. Ayam gulai nanas. Ayam nanas apa? Ayam gulai nanasnya hampir masak, teman-teman. Nih, nanasnya udah dimasukin. Baru coba, Lin. Ini. Itu udah. Udah tambahin bumbunya. Mantap. Heeh.